Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur yang dekat channel Asiana dari seluruh penjuru tanah air Indonesia bagian sampai ke luar negeri. Kita ada di Sungai Guci loh, tapi yang menjadi ikon kalau yang dekat ada di Sungai Guci Bailanggu Timur Ika untuk mengenalkan tentang keberadaan perkampungan Sungai Guci Ika. Tapi kali Ika kalau yang dekat terpana dengan sebuah monumen atau tugu lor, di mana Tugu Ika menjadi saksi sejarah perjuangan Indonesia, apalagi Kak masih di bulan Agustus lur, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu Kak lur zaman perperangan tentara Republik Indonesia itu melawan Belanda sampai melawan Jepang tuh sempatlah berlarilah sampai ke Sika. Di situ tur di peron Sungai Guci Ika tertulis berapa nama, coba kita melihat situ. Peron pertahanan Sungai Guci, pahlawan-pahlawan yang gugur dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia serangan tentara kolonial Belanda tanggal 27 September 1945, agresi kedua Abu Seman yang pertama, kemudian Sulaiman bin Umar, kemudian Ahmad bin Mahalil, selanjutnya Suwari bin Sahri, Edi bin Wahid, Yakub bin Su'ib, Sebi bin Leman, terus di sebelahnya tuh ada Pratu Yon. Oh, mungkin ininya ya, dibuat ya dak, Pratu Yon 30 men kayak gitu loh tulisannya, men 1945, di bawahnya ada tulisannya Laskar. Mari kita kirim doa Al-Fatihah untuk nama-nama yang Bang Deka sebutkan tadi, ila hidrat Nabi Mustafa Muhammad Ibni Abdillah, dan surat Al-Fatihah ila ruhi, tujuh nama yang saya sebutkan tadi bersama-sama kita lor, kirim doa Al-Fatihah beliau salah satu pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Untuk dulur-dulur yang nak beli baju seragi koin DKI Ika, silakan kamu belanja di Shopee atau Tokopedia, ketik bae AKHI. Regenya murah lur, tapi kualitasnya bagus nia. Ternyata lur, tempat koin DKI Tegak Ika ada di masuk wilayah Dusun Ipil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Aku nak kenal kepada dulur-dulur. Di Sika lur ada tikungan, tikungan yang paling patah, aman kita nak ngarah ke Kota Sekayu lur. Nah, tikungan Ika aman kau yang sedekah secara pribadi tidak tahu lur sebutannya tikungan apa, nama tikungan ini ke apa, yang jelas tugu itu kaki kita cari tahu lur. Untuk dulur-dulur yang tahu tentang sejarah singkat tentang tugu ataupun juga monumen yang ada di Sika lur, yang ada di depan mata dulur-dulur kak, silakan dulur-dulur pacak komentar yuk tahu dengan kau yang deka, akan nambah wawasan kau yang deka cara asena. Alangkah senang hati kau lur ramah kau pacak bertemu dan wawancara dengan uang yang paham tentang penjelasan tugu Ika lur. Kita langsung nyebrang situ, kita klik kira-kira di situ ada tulisan apa atau apa dia namanya tugu Ika lur. Milu. Lur, kalung yang dipakai koin DKK, kalung kesehatan MCI. Kalung Ika lur khasiatnya untuk nyago kesehatan dan mencegah dari segala macam penyakit lur. Untuk kamu lur yang nak beli kalung Ika, silakan kamu buka Facebook Iin Marlini lur. Ada linknya di deskripsi video Ika lur. Dikit kau yang Deka sempat nengok cerita lur, ada yang pernah bercerita sedikit sejarahnya. Di Sika menyikabarnya terdiri dari tiga nama lur. Karena kau yang Deka tuh tidak jelasnya tentang penjelasan itu, agak aman dulur-dulur tuh sekali lagi aman gak paham. Bolehlah dulur-dulur tulis di komentar lur. Dan Ika berada di masuk di wilayah Dusun Ipil, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin lur. Karena tadi Kak, agak di depan itu agak kita bakal ngelihat ada simpang tugu yang terpasang perbatasan antara desa Bailanggu Timur dan desa Ipil. Kak tugunya lur, hampir di sini kau nggak jarang punya belabu. Dari sini kau yang dekat ngajak lur kita kenang sejarah tentang perjuangan bangsa. Subhanallah. Assalamualaikum. Tak berlebihan kau yang dekat ngerasa kayak energi juga merinding gitu ya. Tak ada berlebihan lur, tak ada horor-horor kayak sekarang siang hari. Masih sekitar jam 5 kami syuting kak. Karena tugu pron pertahanan Sungai Guci. Tak terbaca lagi lur. Tak terbaca lagi tulisannya lah hilang. Nah, tapi mong kita ngelik tugu ikat masih rapi, karena dia keramik, jadi warnanya tidak bakalan luntur, tidak bakalan luntur lur. Dan dia dinyuk kandang kawatnya ikat. Betapa ikat adalah saksi sejarah perjuangan. Ikat sepaket lur dengan tugu-tugu yang ada di Langkan, tugu-tugu yang ada di Sungai Guci. Sama-sama ikat adalah saksi perjuangan kita, tentara atau pulek wong kita ini lur, untuk merebut kemerdekaan negara kita lur. Jadi wajar mungkin dia ngasih ke di Sika energinya agak-agak merinding lur, bebegau-begau. Banyak bahkan yang di Sika yang terjadi yang hilang nyawanya demi Indonesia. Marilah lur, karena di Sika ada katik tulisan namanya
Ika masih di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Koyong Deka ngajak kita gale-gale yang nonton Ika khususnya untuk kirim Al-Fatihah untuk ruhi ataupun arwah para pahlawan yang gugur mempertahankan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, Kak Lur. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Dulur-dulur, banyak-banyak kita kirim Al-Fatihah, kita kenang sejarahnya. Jangan lali kamu bagi ke video Kak Lur. Amin kamu bagi ke banyak yang ngirim Al-Fatihah pulih untuk para pahlawan yang lah membahas kitanya mati Lur atau gugur dalam berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Toko bangunan Randy Tulur jual segala macam keperluan bahan bangunan. Alamatnya di Jalan Palembang Jambi, di Due Bukit Makmur, Betung Banyuasin. Es kristal berkah Tulur, alamatnya tak jauh dari Masjid Jalan Sekayu Betung, sekitar 100 meter ke arah Jalan Sekayu, ada di sebelah kanan Lur.